Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nani. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya semuanya? Ada baik.
Cek 1, 2, 3. Bismillah. Suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pada Bapak dan Ibu dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin rabbal alamin. Alhamdulillah. Insyaallah taala pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari nazam matan tuhfatu atfal atau melanjutkan pembahasan yang kemarin. Hari sebelum kita mulai, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin kita sampai mana Bapak Ibu? Sampai halaman 36 Ustaz. Halaman 36 ya, tentang bab sifat ya. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Coba sebelum kita masuk ke bab berikutnya, kita sedikit murojaah. Nah, ya silakan buka open buku boleh. Sifat itu terbagi menjadi dua. Ya, ada sifat lazimah, nama lainnya apa lazimah? Zat yang menempel, yang memiliki zatnya. Jadi sifat ini seperti manusia, ya kan? Jadi setiap huruf ini memiliki sifat masing-masing dan sifatnya menempel disebut zat, ya kan? Zatiyah atau lazim, lazimah. Yang kedua ada nama sifat aridhah. Nah, itu kan ada namanya aridhah seperti itu. Sekarang kita kembali kepada sifat zatiyah atau lazimah. Zatiyah atau lazimah. Zatiyah atau lazimah, ada yang berlawanan, ada yang tidak berlawanan. Yang berlawanan memiliki berapa sifat? 11. Ada 11. Coba apa saja? Yang pertama, jahr lawannya hams. Hams. Lawannya hams. Kemudian syiddah lawannya rohawah. Rohawah bainiyah. Ah, di antaranya ada apa Ibu? Di antara keduanya ada bainiyah. Bainiyah. Masyaallah. Kemudian yang ketiga, isti'ala. Isti'ala memiliki lawan namanya Istifal. Kemudian itobak. Itobak memiliki lawan apa namanya? Infitah. Infitah. Terus yang terakhir? Itlaq. Itlaq apa lawannya? Ismat. Ismat. Masya Allah. Kemudian, ah, ini disebut dengan sifat yang berlawanan atau sifat yang memiliki lawan, gitu ya. Nah, sifat yang memiliki lawan. Kemudian adakah sifat yang tidak memiliki lawan? Ada. Ada berapa dia? Ada 7. Ada 7. Yang pertama apa namanya Ibu? Sofir. Sofir. Yang kedua? Qalqalah. Yang ketiga? Lin. Yang keempat? Inhirof. Dan yang kelima? Takrir. Takrir. Masya Allah. Keenam? Tafasir. Fasyi. Ketujuh? Istiqolah. Nah, ini namanya sifat yang tidak berlawanan atau sifat yang tidak memiliki lawan. Kemudian, kita gabung tuh, ya kan? Contohnya satu huruf, bisa lihat di layar atau di buku masing-masing ya. Nah, di layar itu saya tampilkan yang apa namanya analisa. Analisis 29 huruf hijaiyah. Dari alif sampai dengan ya. Contohnya di sini ada hamzah. Ya kan ada hamzah yang pertama. Hamzah yang pertama memiliki sifat ya, apa sifat hamzah pertama? Ada jahar, ada syiddah, ada istifal, ada infitah dan ada ismat. Gitu ya Bu ya.
ketika kita mengucap huruf hamzah, berarti lima sifat ini langsung menempel karena zat. Karena zat. Zatnya lima sifat tersebut menempel kepada hamzah. Contohnya a, i, u, ba, ba, berarti langsung nempel. Ya, lem nempel lima sifat yang dimiliki hamzah, namanya zatiyah atau lazim, lazimah. Gitu ya. Kemudian contohnya ba. Apa ba sifatnya? Ada jahrun, jahar, terus syiddah, syiddah, istifal, terus istifal, infitah, dan infitah, idlak, dan idlak. Antara hamzah dan ba yang hampir sama semuanya, 1 sampai 4, yang beda nomor 5, izlak dan ismat. Tapi dia memiliki sifat yang ke-6, apa namanya? Sifat kol-kolah. Itu sifat yang tidak berlawanan. Berarti ketika kita mengucapkan ba, berarti apa namanya? 6 sifat ini zatnya langsung nempel pada huruf ba. Ya. Dia jahar juga, tertahan, enggak ada keluar angin. Ba. 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 Nah, kan? Ya syiddah juga ketika sukun dia ngerem. Ab. Ab. Ya kan ngerem, enggak ada kol-kolah dulu nanti. Kemudian istifal juga dia lidahnya apa? Turun datar, stabil. Babi bu babe, ya kan? Infitah, terbuka dia. Ya. Apa namanya? Lisan atau mulut kita terbuka. Dan izlaq, dia mudah mengucapkan. Dan terakhir adalah qalqalah. Berarti 6 sifat ini ketika diucapkan langsung menempel. Contohnya kita praktikkan pada salah satu ayat. Tabbat yada abi lahabi watab, ya kan? Watab. Ketika kol-kolah ada sifatnya, ya kan? Ab. Kemudian ketika kol-kolah jangan sampai ab, ab, jangan keluar angin. Karena dia apa? Jahar dia. Karena jahar. Abilah biu watab watab, masih keluar angin. Wah, itu yang jahar, namanya hamzah. Berarti mengambil sifatnya, sifatnya hams. Itu Bapak Ibu ya. Itu cara mempraktekkan adalah si sifat. Makanya sebagai pembelajar ilmu Al-Qur'an setidaknya harus dan wajib mengetahui apa namanya ilmu tentang sifat-sifat huruf. Ya, sifat dan makhorijul huruf juga penting. Nah, mengapa? Karena ketika kita akan hendak membaca Al-Quran, pastikan akan lebih berhati-hati ketika membaca Al-Quran. Gitu ya. Nah, itu sekilas tentang sifat. Tapi lebih ininya kita praktek, kan? Praktek ke tilawatil Quran. Jadi kita hanya materi. Sekarang kita masuk, baru masuk nazomnya, ya, baru masuk nazomnya, atau baru masuk pembahasan nazom tuhfatul atfal, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nazom tuhfatul atfal ini terdiri dari 61 bait, ya. Bisa dilihat baitnya di halaman depan, 61 bait. Nah, di antara 61 bait ada beberapa bab. Pertama, bab mukaddimah sebagaimana di layar. Kedua, ada bab yang menjelaskan tentang nun sukun dan tanwin. Ketiga, ada namanya bab gunnah, tingkatan gunnah. Keempat, ada namanya bab mim sukun, apa mim sakinah. Kelima, ada namanya bab lam al dan lam fi'al, yaitu bab yang menjelaskan lam. Keenam itu ada namanya bab al mutajanisain, al mutakoriban, dan al mutamathilan. Ketujuh, pembahasan mad. Kedelapan, hukum-hukum mad. Kesembilan, mad lazim. Kesepuluh, penutup. Nah, jadi terdiri dari 10 bab, Ibu ya. Insyaallah taala mudah-mudahan kita alon-alon sementing kelakon ya. Kita akan bahas sedikit demi sedikit, targetnya bukan hanya khatam, tapi bisa dan syukur-syukur hafal. Nah, syukur-syukur
hafal. Gitu ya. Nah, itu ada 61 bait. Gimana cara menghafalnya? Gampang. Cara menghafalnya, rumusnya adalah kita harus tahu dulu qaidah atau apa namanya? Bahar, syairnya. Syair yang hendak kita hafal. Jadi menghafalin pakai syair, Bu ya. Jadi sekarang anak-anak kita ajarin syair-syair tentang ilmu. Jangan ajarin syair-syair tentang lagu terus, tapi tentang ilmu juga. Ya kan? Syairnya dapat, ilmunya dapat. Itu apa namanya tradisi para ulama salafun saleh seperti ini. Ketika anak kecil, ayo ajarin syair. Kita ingin membaca gini, yaqulu roji rahmatil ghafuri. Nah, gimana caranya? Ada syair rumus namanya bahar. Bahar namanya bahar rojaz. Bahar rojaz ibu ya. Bahar rojaz itu ibarat satu ekor unta. Ya, satu ekor unta yang diikat satu kakinya. Berarti kakinya tinggal berapa? Tiga. Tinggal tiga. Ya, ingat ya. Satu ekor unta memiliki empat kaki. Kemudian kakinya diikat. Jadi tinggal tiga. Nah, gitu ya. Itu ibarat kata bahar rojaz ini. Wazannya ini mustaf'ilun. Itu wazannya. Wazan itu timbangan. Timbangan. Nanti akan kita larikan ke sini. Apa tadi wazannya? Mustaf'ilun. Nah, gitu Bu ya. Contoh gini. Mustaf'ilun. Tiga kan? Saya ulang nih. Mustaf'ilun. Tiga lagi. Mustaf'ilun. Ah, coba sama-sama ya. Mustaf'ilun. Ah, itu Bu ya. Saya sekali lagi ya. Kita sama-sama yuk. Mustaf'ilun. Nah, sekarang kita praktekkan ke sini. Ya Ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Nah, jadi kita harus tahu rumus tadi, hafal dulu. Ya kan? Mustaf'ilun. Nah, sebentar. Biar hafal rumusnya tak tulis ya. Rumusnya tak tulis di sini. Sebentar ibu. Mustaf'ilun. Sebentar nih. Keyboardnya agak ini. Nah, rumusnya tak tulis dari sini. Direkam Ustaz biar enggak lupa. Nah, sebentar Bu Ibu. Nah, rumusnya tak tulis ya. Ini biar hafal, ini rumusnya. Mustaf'ilun. Nah, ini ya. Ulang ya. Mus
taf'ilun. Nah, kemudian lagi mus taf'ilun. Tiga, Bu ya. Mus taf'ilun. Nah, jadi tiga. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ini seperti tadi, tiga ekor anak unta yang ikat kakinya. Ya, satu ekor unta diikat kakinya tinggal tiga. Ini rumusnya. Kemudian lagunya, tabaharnya kayak tadi. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, jadi dibaca dua kali ini, dibaca dua kali. Ya. Ulangi coba mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Nah, tinggal kita praktekkan ke sini. Ya quluro ji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Silakan buka nazomnya. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi, paling depan nazomnya. Ada yang komplit. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi bin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihidil kamali. Ada Ibu paling depan. Ya, kita sekarang baca sama-sama ya. Sama-sama ya. Nah, silakan mikrofonnya boleh dibuka semuanya ya. Kita praktek ya. Sebelum ini enggak apa-apa. Bergemuruh juga enggak apa-apa ya. Nah, ya. 1 2 3 Mustafa'ilun, 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 Mustafa'ilun. Ya qulu rabbati ghafuri dauman sulaimanu huwa jamzuri alhamdulillahi sholliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadza nazalil muridin Nah, itu Bunda ya, gampang ya. Nah, nanti di akhir majelis kita baca lagi 5 bait ya, insyaallah. Sekarang kita masuk penjelasannya daripada bait pertama. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala anfa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin rabbil alamin. Biasakan ketika akan membaca nazam, kita membaca seperti mendoakan ya. Mendoakan mu'allif atau musannif sebagai pengarang kitab ini. Siapa dia? Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Yaqulu raji rahmatul ghafuri, yaqulu rahmat, yaqulu raji rahmatul ghafuri, ya kan, berkata orang yang senantiasa, ya kan, mengharapkan rahmat dari Sang Maha Pengampun, ya, dauman Sulaiman huwal jamzuri, siapa dia, yaitu Syekh Sulaiman al-Jamzuri. Bait keduanya, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan berselawat atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Syarahnya atau penjelasan bait pertama, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sebagai mu'alif atau penulis nazam ini, ya kan, berisi 61 bait, bahwasanya memiliki nama lengkap. Siapa nama lengkapnya? Yaitu Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi al-Jamzuri. Nah, ada yang hafal enggak? Cara menghafal nama, ya, cara menghafal nama ini gampang ya. Kalau cara menghafal nama gampang. Siapa nama panjangnya? Sulaiman bin Muhammad bin Shalabi al-Jamzuri. Cara menghafal nama gampang. Bagaimana cara menghafal nama?
Mamat. Ya, binnya dihilangkan dulu. Binnya dihilangkan. Ada bin. Ada tiga bin dihilangkan. Ya, binnya dihilangkan dulu. Sulaiman bin Husain. Nah, contohnya gini. Sulaiman Husain Muhammad Syalabi Al-Jamzuri. Ya, sama-sama. Sulaiman Husain Muhammad Syalabi Al-Jamzuri. Ya. Sulaiman Husain Muhammad Syalabi Al-Jamzuri. Ya, Sulaiman Husain Muhammad Syalabi Al-Jamzuri. Ketika sudah hafal, tinggal kita berikan bin. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri. Itu benar ya. Itu cara menghafal. Kalau kita belajar rawi, kalau kita belajar sanad, kita menghafal nama-nama. Nah, itu seperti itu. Benar ya? Kemudian dia dikenal dengan julukan Al-Afandi. Al-Afandi. Kenapa dia marganya Al-Jamzuri atau lakobnya Al-Jamzuri? Karena dia lahir di Jamzur, ya kan? Jamzur itu salah satu kota di Mesir. Kalau kita lahir di, contohnya saya lahir di Karawang, ya kan? Maka saya dilakobi dengan Al-Karawanji. Nah, Al-Karawanji. Bukan Karawangi, ya kan? Al-Karawanji. Bandung, Al-Bandunji, ya kan? Purwakarta, Al-Purwaki. Banten, Al-Bantani, gitu kan? Nah, kemudian kalau Bekasi, Al-Bakasi. Jakarta, Al-Batawi. Gitu Bapak Ibu ya. Masya Allah. Di mana lagi? Sukabumi. Nah, dan seterusnya. Jadi tinggal berikan Al. Depannya A, belakang tambahkan ya nisbah I. Nah, lahir di mana? Saya lahir di, contohnya di daerah mana? Daerah Jawa Tengah. Cirebon. Purwakarta Ustaz. Ya, Purwokerto, Al-Purwakarti, ya kan? Lombok. Kalau Lombok, Purwokerti. Purwokertoi, ya kan? Nah, ya. Nah, tinggal tambahkan Al dan kasih nisbah. Al-Purwokertoi. Itu sunahnya seperti itu. Sunahnya seperti itu. Jadi untuk mengenalkan seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, dia disebut dengan Al-Bantani. Kenapa? Karena di kota suci Mekah dia terkenal dengan ulama dari Banten. Sebagian orang juga mengatakan Al-Jawi karena dia berasal dari tanah Jawa. Nah, ini kan banyak seperti Syekh Arsyad Al-Banjari berarti Banjar. Di mana Banjar? Kalimantan. Nah, kemudian juga ada ulama sekitar 20 sampai 30 tahun lalu sudah wafat. Nama siapa? Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, ulama besar dari Padang. Tinggal di kota suci Mekah. Muridnya dari pelosok seluruh dunia. Dari Padang. Syekh Yasin Al-Fadani. Nah, dikatakan Al-Fadani. Jadi Al-Jamzuri ini menisbatkan kepada kota kelahirannya. Jadi sunahnya silahkan. Contohnya Ibu Lydia. Dari mana Ibu? Cianjur. Cianjur Al Cianjuri. Nah, ya. Cianjur. Ada Al-nya ya, Ustaz. Pakai Al. Kalau dia namanya nama Qomariyah, pakai Al. Kalau pakai nama Syamsiah, pakai Al tapi diidghamkan. Contohnya apa? Saya Sumatera, jadi Sumatri gitu. As-Sumatri, As-Sumatra, ya kan As-Sumatri, ya kan? Pakai dengan as, ya kan jadi kan. Jadi Al Al Syamsiah jadinya. Itu bunda ya. Jadi sunahnya seperti ini. Siapa? Seperti Imam Bukhari, ya kan? Di mana dia Imam Bukhari? Atau Imam Hafs Al-Mughirah Al-Kufi. Para imam-imam qiraat menisbatkan kepada kota-kotanya mereka, seperti Ibnu Katsir Al-Makki berarti Mekah. Tapi syaratnya ulama-ulama hadis mengatakan bahwasanya contohnya saya asli Karawang. Tapi saya pengen menisbatkan diri saya kepada Al-Bantani. Syaratnya saya harus tinggal di Banten harus kudu 4 tahun. Kalau kurang 4 tahun enggak bisa, tapi lebih dari 4 tahun baru bisa. Gitu Ibu ya. Terus saya di Jakarta lebih dari 4 tahun boleh kita menisbatkan kepada Al-Batawi karena lebih dari 4 tahun. Oh, kemudian saya hijrah ke Cianjur, ke Sumatera dan seterusnya lebih dari 4 tahun boleh menisbatkan. Nah, seperti itu.
gitu Bapak Ibu ya, syaratnya. Jadi apa namanya, memakai gelar, bukan gelar namanya, apa namanya, lakob ya, lakob penisbatan ini sunnah. Atau kita pakai kunyah, pakai kunyah. Kunyah itu kita bisa ke bapak kita, bisa ke anak kita. Kunyah itu contohnya, saya anak kunyah kepada anak saya yang kedua. Nama anak saya Muhammad Yusuf Al-Jazari. Saya Abu Al-Jazari, contohnya, Abul Jazari. Itu sunnah. Nah, kemudian ibu punya anak, ya kan? Kalau perempuan sunnahnya ketika anak perempuan, laki-laki kepada anak laki, anak laki-laki seperti itu. Contohnya ibu punya anak namanya Aisyah, berarti Ummu Aisyah, ya kan? Apa punya anak namanya Fatima, Ummu Fatima atau Ummi Fatima? Nah, itu kunyah sunnah seperti itu. Seperti Kanjeng Nabi, siapa kunyahnya? Abul Qasim, ya kan? Abul Qasim, karena di antara anak Kanjeng Nabi namanya Qasim. Anaknya wafat sebelum dia diangkat jadi rasul. Ada Qasim, Ibrahim, dan satu lagi siapa Ibu? Udah hafal. Qasim, Ibrahim, dan Abdullah ya kalau nggak salah ya. Kalau saya salah dikoreksi ya. Intinya kunyah itu adalah sunnah seperti itu. Ya. Kemudian dikenal dengan julukan Al-Afandi. Ya, selain hanya Al-Jamzuri juga dia Al-Afandi. Kemudian ada Syafi'i. Kenapa Syafi'i? Karena dia mazhabnya mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, jadi ada 4 mazhab ya dalam pengamalan fikih ya kan. Nah, itu ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri itu bermazhab Asy-Syafi'i, yaitu fikih yang banyak dipakai di Asia Tenggara, di antara Indonesia. Oh, saya pakai. Boleh ya kan? Ya kan? Contohnya Ibu Lydia Al-Cianjuri Asy-Syafi'i. Ah, ya kan ada Asy-Syafi'inya, sunnahnya seperti itu. Seperti itu Bunda ya. Kemudian Asy-Syazili. Apalagi Asy-Syazili? Asy-Syazili ini adalah merupakan tarekat yang dianut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi tarekat itu banyak ya, sekitar ada 43 tarekat yang mutabaroh. Mutabaroh itu yang mutawatiroh, yang mutawatir yang sahih. Ada Syaziliyah, ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, kemudian ada Qur'aniyah, ada Satoriyah, banyak sekali. Di antaranya tarekat yang diamalkan sama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah tarekat Syazili, itu Syaziliyah, tarekat yang dinisbatkan kepada Syekh Abu Hasan As-Syazili. Di pengamal tarekat juga dia. Kemudian apa tadi, kota Jamzur atau Al-Jamzuri adalah kota yang dihuni ayahnya, yaitu siapa ayahnya? Pak Husain. Nah, yaitu Syekh Husain. Sekitar 4 mil jaraknya dari kota Tonto. Dari kota Tonto, daerah Mesir, pesisir ya. Tonto itu sekarang di sana ada khusus universitas yang apa namanya, yang berfokus kepada ilmu qiraat ya. Universitas yang khusus berfokus sama ilmu qiraat. Jadi syarat masuk ke sana itu menurut kawan-kawan kami yang kuliah di sana, satu, hafid Quran. Nah, kedua, sebelum belajar qiraat dia kudu menghafal matannya dulu. Makanya matan Syatibiyah ada 1173 dihafal dulu matan. Setelah hafal baru masuk. Menurut sebagian kawan-kawan kami, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian beliau lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, lahir di bulan Rabiul Awal tanggal 1163 Hijriah. Sedangkan tahun wafatnya tidak diketahui secara pasti. Namun baru-baru ini ditemukan manuskrip kitab Al-Fath Al-Aqfal yang tersimpan di Maktabah Al-Azhariyah. Ya. Yang mana di dalamnya tertulis bahwa beliau wafat pada malam Sabtu. Wafat pada malam Sabtu tanggal 8 Zulqa'dah. 8 Zulqa'dah 1227 Hijriah. Nah, berarti sekitar malam Jumat kemarin. Nah, itu haulnya beliau ya, malam Jumat kemarin ya kan. Nah, tinggal kurang itu 400 1440.
24 dikurangin berapa? Dikurangin 1227. Berapa abad itu kira-kira? Itu masing-masing, Bu ya. Nah. Kemudian yang dimaksud daripada wamantala adalah pengikutnya atau mencakup sahabat kaum muslimin, sahabat dan kaum kaum muslimin. Jadi kan alhamdulillahi musallin ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Jadi setelah dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, keluarganya dan wa man tala, yaitu kepada wa man tala mencakup kepada para pengikutnya. Siapa pengikutnya kita? Kita pengikutnya termasuk. Kenapa? Karena kita mengkaji kitabnya, mengkaji karyanya, menjadi amal soleh dan amal jariah buat beliau, juga menjadi amal jariah buat buat kita. Masya Allah. Kemudian kita baca nazom yang ketiga. Ya, sama-sama kita baca nazom yang ketiga. Silakan dibuka Ibu. Nah, 3, 4, dan 5 ya. Wa ba'du hadha dan setelah ini, ya kan? Dan setelah ini ini kuberikan, kupersembahkan untuk segenap muridku. Nah, kata Sulaiman Jamzuri, siapa muridku? Orang yang bertemu dengan beliau maupun orang yang belajar. Finnuni watanwini wal mududi. Jadi dalam pembahasan ini, finnuni itu terdapat pembahasan nun sukun. Ya, di antaranya watanwini yang membahas tanwin dan wal mududi yang membahas tentang mad dan mad. Mad, masyaallah. Jadi dalam kitab ini beliau itu memberikan trailer. Apa trailer itu? Cuplikan. Ya, sebelum kita memasuki lebih dalam, dia memberikan cuplikan. Finnuni watanwini wal mududi. Samaituhu, ku berikan nama ia bituhfatil atfali, dengan nama tuhfatul atfal. Tufah artinya persembahan atau hadiah. Atfal al-atfali artinya anak-anak. Jadi tuhfatul atfal, persembahan atau hadiah untuk anak-anak. Nah, tiflun dari tiflun. Tiflun itu anak. Kalau al-atfali anak-anak. Nah, jadi apa artinya tuhfatul atfal, hadiah atau persembahan untuk anak-anak. Oh, berarti kita ini ngaji kitab anak-anak. Nah, kan? Tidak, ya kan? Jadi tuhfatul atfal ini secara bahasa memang artinya persembahan atau hadiah untuk anak-anak. Tapi secara lebih ini lagi artinya adalah dia tajwid yang dasar. Tajwid dasar bagi segenap pengkaji ilmu tajwid yang pemula, yang awal, dipersilakan mempelajari matan tuhfatul atfal ini karena pembahasannya adalah dasar, sangat dasar seperti itu. An syaikhina, kami mendapatkan ilmu ini dari syaikhina, dari guru kami. Siapa dia? Al-Mihi. Yaitu Syekh Al-Mihi. Zil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Siapa Syekh Al-Mihi? Nah, coba lihat di sini. Nah, ini dia. Al-Imam Al-Jamzuri menyebutkan nama gurunya yang bernama Syekh Mihi. Nama lengkapnya Ali bin Umar bin Ahmad atau Hamad ya kan, bin Umar bin Naji Al-Naisi Al-Mihi. Nama gurunya. Gitu ya, nama panjang gurunya. Kita balik ke atas. Zil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Sebagian ulama harusnya pakai jangan Zil Kamali, harusnya Zil Jamali. Kenapa? Karena Kamal ini harusnya memiliki sifatnya Allah Ta'ala. Sifatnya Allah Ta'ala. Yang pas narasinya bukan Kamal, tapi Jamali. Zil Jamali, keindahan. Tapi sebagian apa namanya syarah, bahwasanya Kamal di sini bukan menunjukkan pada sifat Allah. Artinya seorang murid
yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri yang mengungkapkan isi hatinya kepada seorang guru bahwasanya guru saya memiliki kesempurnaan lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Zil kamali di sini maksudnya. Nah, seperti itu. Arju bihi an yanfa'atullaha wal ajra wal qabula wa thawaba. Saya berharap kitab ini bermanfaat untuk para penuntut ilmu. Nah, dan saya juga berharap amalan ini diterima, mendapatkan balasan dan pahala. Setelah berbicara panjang, tadi kan dari bait sampai satu, di bait kelima, dia berharap semoga ya kan kitab ini ya kan bermanfaat untuk kita semuanya, para pengkaji ilmu, di antaranya ilmu tajwid. Dan juga berharap diterima menjadi amal jariah, amal soleh. Nah, dan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Bapak Ibu ya. Jadi insyaallah taala yang kita kaji jadi amal jariah dan amal juga akan mengalir kepada sang mu'alif Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Sekarang kita masuk bait berikutnya. Insyaallah ini sampai 7:30 ya. Bab yang kedua, itu bab apa namanya? Hukum nun sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun sukun dan tanwin. Apa ahkamu nun sakina wa tanwin? Ada empat ya. Ada empat, ada izhab, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa secara umum. Sekarang kita bahas baitnya. Ya, sama-sama baca. Linuni intas kunwalit tanwini Abba'u akamir fahutuk ini. Angin, 1, 2, 3. Linuni intas kunwalit tanwini Abba'u akamir fahutuk ini. Masya Allah. Linuni intas kun walit tanwini nun sakinah dan tanwin ya arba ahkamin fakhutabini memiliki empat hukum. Maka perhatikanlah penjelasan menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, sekarang syarahnya, pengertian sukun adalah ya nuni sakinatul khaliyatu minal harakati asabi asabitatu waslan wa waqwan wa lafzan warusman wa ta'di mutawassitatan wa mutatahhifatan wa asliyatan wa zaidatan. Yang artinya adalah huruf nun sakinah ya yang bertanda sukun atau tidak berharokat yang tetap pada kondisinya baik ketika wasl maupun ketika waqaf. Baik dalam pengucapan maupun penulisan berada di tengah kata maupun di akhir kata sebagai huruf asli maupun huruf tambahan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Itu definisi daripada nun sukun. Nun sakinah seperti itu. Kemudian sekarang definisi tanwin apa? Definisi tanwin nun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul ismi waslan wa tufariquhu rasman wa waqfan. Nun sakinah tambahan yang terdapat pada akhir isim yaitu kata benda yang terucap sebagai nun sakinah namun tertulis sebagai harakat ganda. Bisa terbaca ketika wasol dan tidak bisa terbaca ketika waqaf. Nah, ini definisi daripada nun sakinah dan tanwin. Sekarang sebelum membahas nun sakinah tanwin, terlebih dahulu kita bahas persamaan dan perbedaannya. Secara internal nun sakinah dan tanwin memiliki 6 persamaan dan 5 perbedaan. Berikut pemaparannya. Pertama, nun sakinah asri atau tambahan. Sedangkan tanwin dia tambahan. Ya. Jadi tanwin ini aslinya nun sakinah. Karena tanwin itu adalah KW-nya nun sakinah. Baik ya. Kemudian kedua, nun sakinah bisa terucap dan tertulis. Nun sakinah bisa terucap dan tertulis sebagai nun sakinah.
contohnya ya, kita sambil contohin ya. Tertulis sebagai nun sakinah. Contohnya apa contohnya di sini? Min, nah, min ya di sini. Contohnya min, ya tertulis dan terucap. Min tertulis dia dan terucap. Min tertulis. Sedangkan tanwin bisa terucap sebagai nun sakinah. Contohnya syai'in. Contohnya syai'in. Nah, ini ada tanwin. Syai'in. Dia bisa terucap sebagai nun sakinah ketika wasal. Ya. Maaf di sini nomor ini. Bisa terucap sebagai nun sakinah dan tertulis sebagai huruf huruf ganda. Kan syai'in. Kan ini nun sakinah. Tapi tertulisnya huruf gan, huruf gan. Syai'in, syai'an atau syai'un. Kemudian nomor tiga, nun sakinah bisa ketika wasol dan wakof. Contohnya kita wasol di nun sakinah bisa, dan wakof juga bisa ya. Sedangkan tanwin hanya bisa ketika wasol saja ya, bisa terucap sebagai nun sakinah hanya ketika wasol, sedangkan ketika wakaf enggak bisa. Contohnya aliman, ketika wakaf dibaca ali alima, enggak bisa dibaca aliman. Ha aliman hakima ya. Nomor 4, terdapat pada isim. Jadi nun sukun ini bisa terdapat pada isim, pada fi'il atau pada huruf. Nah, sedangkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tanwin hanya terdapat pada isim saja. Nomor 5, terdapat di tengah kata atau di akhir kata, sedangkan tanwin hanya di akhir-akhir kata saja. Masya Allah Rabbana. Nah, okay. Seperti itu Bunda ya, perbedaan nun sakinah dan tanwin. Nah, sekarang kita masuk bait yang selanjutnya. Ya, baca sama-sama. Bab izhar halqi. Fal awwalul izharu qabla al-halqi. Al-kisitu. Fal ta'rifi. Zunfaha unha'u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 
Pada kalimat ini yang sekres bawah, kalimat sitin itu boleh dibaca dengan dua cara. Boleh sitin, boleh situn, ya. Boleh sitin, boleh si situn. Nah, itu ada ini enggak keterangan footnote bawah? Enggak ada ya. Oh, di nazomnya ya, ada keterangan footnote di awalnya. Jadi sitin ini boleh dua cara. Boleh sitin, boleh si. Cer. Izhar. Yaitu izhar. Apa izhar? Apabila nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan enam huruf halqi itu tenggorokan yang tersusun, maka ketahuilah apa itu hurufnya? Hamzun, itu hamzah. Hamzun, hamzah. Fahaun, kemudian hamzun, fahaun, ha. Summa kemudian ain, ha, ain dan ha. Ain. Mumtani. Ya, huruf yang tidak bertitik. Siapa itu? Ghainun kho'u. Nah, jadi muhmalatani ini menjelaskan huruf ini nih. Menjelaskan hamzah, ha, ain, ha. Yaitu kerangka titik. Kerangka huruf yang tak bertitik. Sedangkan ghainun kho itu apa namanya? Kerangka huruf yang bertitik. Ghain dan kho. Ada titiknya. Ghain satu, kho juga satu. Ini hurufnya. Apa ada berapa hurufnya Ibu? Huruf izhar? 6. Ada 6. Sama ya, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kho. Lagi sama-sama. Hamzah, hamzah, ain, ha, ghain, kho. Nah, jangan ogin ya. Ghain. Lagi sama-sama. 1 2 3. Hamzah, hamzah, ain, ha, ghain, kho. Lagi za ain ha hamzah ha ain ha ain ha
Ghoinho, bukan ghoinha, Ibu. Ghoinho. Sekarang definisi. Ya, definisi izhar halqi. Apabila nun sukun atau tanwin, ya kan, baik dalam satu kata maupun dua kata bertemu dengan salah satu huruf, yaitu hamzah, ainha, ghoinho, ini dia kan, maka nun sukun tanwin dibaca jelas. Jelas. Contohnya, ya kan, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf halqi dalam kalimat, satu kalimat dan dua kalimat. Nah, sini ada contohnya. Contohnya apa? Nah, di sini ya. Man ba'ad, ya kan? Man. Sini dibaca jelas man-nya. Dibaca jelas man-nya. Man ba'ad atau min hamazatin. Itu Bu ya. Alaqin min alaqo. Itu benar ya. Coba saya minta satu-satu Ibu praktek ya. Satu Ibu satu praktek. Monggo mulai dari Ibu Lydia. Silakan ini Ibu. Man. At-tahrim. Coba ulang sekali Ibu. Dan Ibu Nur, silakan. Ini yang kasih merah. Man ba min hamazah hamazati. Ulangi Ibu min hamazatin. Min hamazatin. Baik, masyaallah. Monggo Ibu Lia nomor ini. Ala-ala. Alatin. Ulangi Ibu. Min alatin. Baik, Ibu. Kemudian siapa yang apa namanya yang bukan nyimak? Ibu Nani, silakan. Ah, ini Ibu Nani, monggo silakan. Liman haroba. Liman haroba. Nah, itu Bapak Ibu ya. Intinya dibaca jelas ya. Dibaca jelas. Apa dibaca jelas? Nun sukunnya. Ketika bertemu dengan apa? Bertemu dengan 6 huruf daripada halqi, baik dalam satu kata maupun dua kata. Ini contoh dalam satu kata. Ini contoh satu dua kata afan. Ini satu kata, ini contoh dua kata. Dibaca jelas. Contohnya yang satu kata tanhar wa yanauna yan'iqo wanhar fasayumghiduna dan wal munkhonaqo. Dibaca jelas. Kemudian ini contoh-contoh yang lain ya. Ini nanti bisa praktek ya di rumah Pak Ibu ya. Jadi dipraktekin di rumah, ini baca semuanya dibaca jelas. Dibaca jelas sampai terakhir. Sekarang sebagai ikhtitam penutup, pertanyaan saya, izhar apakah memiliki guna atau tidak? Kira-kira punya guna enggak izhar ini? Tidak. Tidak. Tidak apa punya? Tidak. Tidak. Yang lain mana jawabannya? Tidak. Jawabannya tidak sama, sepakat ya? Sepakat. Jawabannya adalah izhar dia memiliki guna. Loh. Nah, lo, ya kan? Iya, kok izhar ada guna ya kan? Izhar ada gunanya. Gimana buktinya? Ya, kita berucap juga bisa membuktikan. Ojo asalnya plus ya kan kalau bahasa Jerman ya kan. Kan? Bagaimana cara membuktikan bahwasanya izhar memiliki guna? Nanti kan, ya Ibu. Kita contohnya ini nih. Kitabun anzalnahu ya kan yang pada tanwin pada domatain. Ketika kita mengucapkan kitabun anzalnahu ya kan pada tanwin bertemu hamzah, coba punten cek hidungnya dipencet. Coba kitabun anzal sama-sama kitabun anzal.
Untuk ibu sekarang saya bertanya, sudah dipencet tadi dan praktek? Ya Ustaz. Tidak Ustaz. Ketahan suaranya Ustaz. Kita bun. Nah, ketika dia bertemu hidung kita agak getar, pastikan itu namanya guna. Itu namanya guna. Nah ya. Jadi izhar ini memiliki guna, namun kadar gunanya tidak sekuat dan sesempurna kadar guna ikhfa, idgham biguna, ya kan? Kemudian nun bertasdid, bertasdid. Jadi kadar gunanya sekali, satu kali ketukan. Ang, kan ketika kitabun anzalna. Nah, dia hanya sekali saja. Salamun hiya, salamun hiya, salamun hiya. Seperti itu. Dia memiliki kadar guna. Hanya sekali saja. Nama gunanya al-muzharah. Nama gunanya al-muzharah. Silakan ya di sini. Nanti ada di pembahasan bab bait al-muzharah nama guna. Silakan dicatat Ibu ya. Dicatat. Kalau diguna nama gunanya al-muzharah. Kasih keterangan tambahan ya di bukunya masing-masing. Apa kalmu al-muzhar. Paling bawah boleh silakan kasih keterangan. Nah, sini nih. Jadi harhalki berguna namanya al-muzhar. Al mana tuh tulisannya? Al mulha mulha mugharah namanya. Nama gunanya izhar halqi. Al-muzharah. Satu ketut dia ya, satu ketut. Latifun khabir. Satu ketut. Latifun khabir. Masyaallah. Baik Ibu. Sudah dulu semuanya. Ya, jika sudah tulis ya alhamdulillah rabbil alamin. Sampai di sini Bapak Ibu ya, insyaallah taala silakan di murojaah pembahasan yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Jadi belajar itu pentingnya adalah sering-sering memutalaah atau murojaah pembahasan yang sudah kita bahas. Jadi kalau kita belajar enggak murojaah, enggak mutalaah, enggak diulang-ulang lagi maka apa namanya akan berkurang. Lama-lama akan pemahamannya akan semakin lupa. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa selepas kita belajar kita sering-sering kudu murojaah dan mutolaah. Alhamdulillahirabbil alamin, kurang lebih ya, 1 jam lebih ya menemani Bapak dan Ibu semuanya sama-sama kita membahas tentang bab matan tuhfah. Baik Bapak Ibu sama sini. Ibu aja Ustaz, enggak ada bapaknya. Enggak ada bapak ya? Ya enggak apa-apa. Ya. Bapaknya gaib atau bapaknya nonton di YouTube aja lah. Bapaknya yang nonton di YouTube channel, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya baik yang di Zoom maupun yang di YouTube channel semoga dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alamin. Mohon maaf lahir batin jika ada pemahaman yang kurang tepat dan silakan dikoreksi insyaallah taala. Kami terbuka. Jazakallah khair. Sampai pekan depan mari sama-sama beristighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.